Peranti adik, banyak yang rosak. Banyak yang rosak? Kenapa boleh rosak ni? Alah, kan PDPR panjang. Jadi adik gunalah sampai sampai rosaklah. Sampai rosak. Ha. Kalau macam tu macam mana? Kita nak pergi beli baru ke? Kena beli baru tapi adik ada sikit je. Oh, tak cukup ke ni? Tapi tak apa, kita tengok dulu. Boleh? Jom kita tengok sama-sama. Jom. Baik. Ini macam-macam ni saya rasa ni ada. Ada ni. Ada ni. Macam-macam. Abang macam-macam adalah bang ni. Ada pencetak, ada komputer riba. Ada telefon bimbit pun ada. Semua selamat ada. Selamat datang. Okey, pilih. Ya encik. Saya memang nak pilih ni. Kan abang saya bawa nak pilih tapi masalahnya saya punya wang belanja tak cukup ni. Jangan risau, kita ada diskaun. Ada diskaun. Semua ada diskaun adik ni. So, yang mana yang adik rasa adik perlukan betul-betul ni? Yang perlukan betul-betul, mesin pencetak, komputer riba, telefon bimbit pun perlu juga. Betul ke adik perlu semua ni? Adik kena pilih betul-betul ni sebab kita berbelanja kena berhati-hati. Alamak, berhati-hati dalam berbelanja? Apa tu? Kita tengok. TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama-sama anda dengan saya Hanif Shawn hari ini dalam Didik TV KPM. Apa khabar semua di rumah? Saya pasti insya-Allah semua sihat-sihat belaka. Dan kalau kita berbincang mengenai kesihatan ini, tentunya kita akan menyebut mengenai COVID-19. Tetapi jangan risau, kita semua rakyat yang bertanggungjawab, sama-sama kita akan berjuang menurunkan angka COVID-19. Dan bagaimana kita lakukan begitu? Kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan dengan tiga cara paling asas, paling senang. Jangan risau. Nombor satu, kita memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, jika kita keluar, ada orang lain dikelilingi kita, kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga ni yang paling senang, kebersihan diri itu sangat penting dan paling asas. Kita basuh tangan kita dengan air dan sabun yang secukupnya. Kalau tak ada air, jangan khawatir, kita guna gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan. Baiklah, di awal rancangan kita tadi kan, apa benda mesti tanya-tanya, apa yang kita nak teroka sama-sama ni? Dalam mata pelajaran literasi dan numerasi, bahasa Melayu dan matematik. Itu yang kita sama-sama ingin teroka. Dan tentunya kita ada guru-guru kita hari ini. Mereka adalah Cikgu Arif Hadri Japri dari SK Pandan Indah Hulu Langat Selangor dan juga Cikgu Muhammad Haziq Bin Buang dari SK Jenjarum Kuala Langat Selangor. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu semua, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Cikgu Haziq, boleh perkenalkan diri sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Muhammad Haziq Bin Buang. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Jenjarum. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar matematik. Baik, terima kasih cikgu. Dan juga kita ada Cikgu Arif Hadri. Cikgu, sila perkenalkan diri sendiri. Baiklah, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Hadri bin Japri dari Sekolah Kebangsaan Pandan Indah, merupakan guru cemerlang untuk sekolah rendah. Untuk bahasa Melayu ni, sebenarnya saya terlibat banyak dalam bidang kebahasaan, terutamanya dalam latih murid, aktiviti-aktiviti kebahasaan seperti mengarang cerpen, mengarang sajak, pantun dan sebagainya. Kalau nak cakap, tak habis saya kira. Baik. Baiklah cikgu, saya rasa itu sangat penting, itu menarik. Mesti murid-murid di rumah juga tak sabar-sabar nak teroka kita punya mata pelajaran hari ini. Tetapi sebenarnya cikgu-cikgu, bukan kita bertiga sahaja di sini. Kita juga ditemani oleh 6 murid dalam talian. Assalamualaikum murid-murid di rumah, di dalam talian. Apa khabar? Cuba lambai sikit. Bersemangat mereka semua melambai itu. Alhamdulillah. Baiklah, abang akan sebut nama satu persatu. Sila perkenalkan diri sendiri. Yang pertama dari SK Jenjarum Kuala Langat Selangor, kita ada Darwish Aiman. Hai, salam sejahtera. Nama saya Darwish Aiman bin Sardi. Saya boleh panggil saya Aiman. Saya dari bersekolah di SK Jenjarum. Baik, terima kasih Aiman. Seterusnya kita ada Ariana Zahira. Hai, salam sejahtera. Nama saya Ariana Zahira. Bantu Mama Akhmar Rifani. Boleh panggil saya Ariana. Saya bersekolah di SK Jenjarum. Terima kasih. Terima kasih Ariana. Kita juga ada Nur Anis Najwa. Hai, salam sejahtera. Nama saya
Nur Anis Najwa binti Muhammad Al-Daudin. Beliau panggil saya Anis. Saya bersekolah di SK Jenjarong. Terima kasih. Ya, itu dia. Tiga murid dan talian kita dari SK Jenjarong Kuala Langat, Selangor. Seterusnya, kita ada juga dari sekolah SK Pandan Indah Hulu Langat, Selangor. Kita mulakan dengan Aina Sakina. Salam sejahtera. Hai semua, nama saya Aina Sakina binti Amir Ikram. Boleh panggil saya Aina. Baik, terima kasih Aina. Betul semangat juga tu. Kita juga ada Nur Zara Aish Kisha. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, nama saya Nur Zara Aish Kisha binti Badri Hisham. Boleh panggil saya Zara. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Ampang Selangor. Terima kasih. Terima kasih Zara. Dan terakhir kita ada Awangku Amsyar. Silakan. Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Awangku Amsyar Bibi. Boleh panggil saya Amsyar. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah. Terima kasih. Terima kasih. Comel-comel adik-adik kita murid dan talian. Ya, hari ini begitu bersemangat pagi ini, ya, cikgu-cikgu. Ya. Baiklah, cikgu. Saya pasti murid dan talian di rumah juga tak sabar-sabar nak tahu apa benda yang kita nak teruka sama-sama sebab dah tengok pelbagai jenis barang. Tadi Cikgu Arif pun macam-macam nak beli. Apa yang kita nak teruka sama-sama ni? Okey. Untuk pengetahuan semua adik-adik di rumah, okey, sebenarnya kita akan menyaksikan satu keajaiban matematik di mana duit-duit yang banyak ni diwakilkan dengan satu nilai nombor macam ni. Okey. Kalau tak banyaklah nak bawa-bawa ni kan. Sebenarnya kita akan belajar tentang wang dan juga bagaimana kita nak membuat penambahan dua nilai wang yang tidak lebih 10,000 melibatkan tempat ribu dan ratus. Betul okay. Tu. Menarik tu cikgu, cikgu Haziq kan? Ya. Silakan Cikgu Arif. Itu untuk matematik. Tapi untuk bahasa Melayu pula, di akhir siaran nanti, murid-murid akan dapat mendengar bertutur dengan betul, membaca dengan sebutan yang tepat dan menulis dengan perkataan yang tepat berdasarkan dengan wang. Jadi kalau nak tahu bagaimana, kena tunggu sampai habis siaran hari ini. Saya suka tu seperti yang Cikgu Arif katakan. Dan Cikgu, saya juga tertanya, apakah kaitan kita punya sketsa sedikit tadi dengan pembelajaran dan penerokaan kita hari ini? Okey, sebenarnya adik-adik yang berada di rumah, berhati-hati dalam berbelanja itu berkaitan dengan wang-wang yang akan kita tambah hari ini. Kita nak lihat maksimanya sampai berapa yang wajar untuk adik-adik gunakan. Nanti kita akan tengok lebih lanjut dalam penerangan Cikgu Haziq. Saya rasa itu sangat menarik tu dan juga sangat penting ni kerana kena kita mestilah sentiasa berhati-hati ketika belanja. Kita juga harus pandai menyimpan wang. Betul, betul tak cikgu? Untuk masa depan kan? Betul. Baiklah, untuk murid-murid di rumah, semua murid dan talian mesti juga tanya-tanya apa lagi kita nak buat kan? Seperti yang Cikgu Arif katakan tadi kan, banyak benda kita nak teroka sama-sama tetapi kena tunggu sehingga ke akhir rancangan tu nanti. Ha, nak tahu semuanya mesti tanya-tanya juga. Kenapa ada peranti, kenapa ada komputer riba? Ha, yang ini pula apa cikgu? Ada pelan di sini. Okey. Silakan cikgu. Okey. Baik. Ini adalah berkaitan dengan program literasi dan numerasi. Okey, di mana program literasi dan numerasi ini adalah satu program sokongan untuk pembelajaran dalam bilik darjah untuk murid-murid mendapat penguasaan maksima TP3. Di mana untuk matematik, TP3 bermaksud murid-murid berupaya untuk membuat operasi asas dan juga penukaran asas. Bagaimana dengan Cikgu Arif? Bahasa Melayu pula. Okey, berkaitan dengan pelan ini murid-murid, program literasi dan numerasi. Nama pun literasi dan numerasi, iaitu untuk literasi bahasa Melayu, murid-murid sekurang-kurangnya boleh mendengar bertutur dengan betul, membaca dengan sebutan yang tepat dan juga menulis perkataan yang tepat secara asas tanpa bimbingan. Dan dengan itu, murid-murid dapat melepasi tahap penguasaan 3 ataupun TP3 dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran bilik darjah, PBD. Maafkan saya, PBD. Pentaksiran bilik darjah. Jadi, adik-adik kena tunggulah sampai habis siaran hari ini. Saya setuju tu cikgu, sangat penting. Dan seperti saya pandang daripada pelan ni pun, pelbagai objektif yang ada sebagai contoh kebolehan berkomunikasi kerana itu tentunya sangat penting dan juga berketerampilan dalam berbahasa. Kalau nak tahu lebih lanjut, sama-sama kejap lagi kita teroka dengan lebih lanjut bersama kami di Tidik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Baiklah, di hari yang indah ni kan sama-sama sebenarnya kita ingin menerokai mata pelajaran literasi dan numerasi. Ha, pagi-pagi kita dah tengok mengenai nombor ni, mesti tertanya-tanya apa kan kita nak teroka sama-sama. Baiklah, hari ini bersama saya kita ada dua guru penyampai, iaitu Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Cikgu Arif dari SK Pandan Indah dan Cikgu Haziq dari SK Jenjarung Kuala Langat. Dan sebenarnya bukan kita bertiga saja, kita juga ada enam murid-murid dalam talian juga dari dua sekolah yang sama. Baiklah cikgu-cikgu, sebelum kita berehat tadi kan tentunya pelbagai perkara yang kita ingin meneroka sama-sama. Tetapi yang penting, saya nak ingatkan diri sendiri, kita di sini dan juga murid-murid di rumah sentiasa mematuhi SOP kerana kita masih berjuang dengan untuk melawan COVID-19. Dan bagaimana kita nak buat macam tu? Cikgu, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Baiklah, tamam cikgu, saya mulakan diri sendiri dan okay, juga untuk cikgu Haziq. Okay. Murid-murid di rumah, pastikan kita sanitasi tangan tu guna gel pembasmi kuman rata dekat keliling jari-jari kita dan juga di pergelangan tangan ya. Dan seperti yang kita lakukan di sini, kita mengamalkan penjarakan sosial. Baiklah cikgu, teruskan dengan penerokaan kita hari ini. Okey, murid-murid semua bersedia ke? Okey, hari ini kita akan belajar tentang penambahan. Tapi sebelum tu, kita akan ulang kaji dulu pelajaran yang lepas-lepas. Di mana sebelum ni kita dah kenal dah nilai wang ni. Wah, besar okay. Nilai wang ni cikgu. Ya, besar. Okey. Okey, dulu mula-mula dulu kita belajar agak-agak ni berapa ringgit ni? Sebut ni macam mana? 900 ke 9? Saya rasa ni 900 ni cikgu, bukan wang yang kecil tentunya. Ya, betul. Okey. Tapi kita ada cara baca yang betul, iaitu 900 ringgit. Tetapi cara kita menulis berbeza. Menulis mestilah dengan RM dahulu dan 900. Tapi ini yang hari tu punya. Tapi hari ini kita akan belajar lebih sikit di mana nampak tak? Ini yang kita akan belajar hari ini. Di mana nilai wang kita ada sedikit ekstra. Okey. Di mana ada melibatkan ribu dan ratus. Kalau begini, Cikgu Arif boleh tolong bacakan tak? Murid-murid, macam mana nak baca? Ada RM, ada satu, ada lima, ada sifar-sifar. Bagaimana kita nak sebut dengan betul ya? Kan? Cikgu Aziz boleh bantu ke Cikgu Aziz? Okey, bila kita jumpa macam ni, tanda harga ke nilai wang begini, kita mesti membacakan dengan yang warna biru ni dulu. Iaitu 1,000. Barulah kita ambil yang warna kuning ni, 500. Jadi 1,500 ringgit. Jangan dibaca yang ni dulu, baca ini dulu, baru kita ikuti dengan warna wangnya juga. Kalau nak tahu bagaimana nak eja, bagaimana nak tulis dalam perkataan, Cikgu Arif boleh tolong? Boleh, tak ada masalah Cikgu Haziq. Ya. Baik, sebelum tu saya kira mungkin ada murid-murid yang berada di skrin ataupun yang berada di rumah sudah lupa tentang apa itu RM, apa itu ringgit Malaysia dan apa itu ringgit. Jadi kita lihat perbezaannya sekali lagi. Baik, untuk RM, ini merupakan simbol kepada ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia merupakan mata wang Malaysia. Ringgit Malaysia dieja penuh, tetapi apabila simbolnya RM sahaja. Jadi Hanif, Cikgu Haziq jangan lupa. RM kita tulis sebagai simbol, tetapi apabila kita sebut secara penuh, ringgit Malaysia. Itu apabila kita sebut secara penuh. Tetapi apabila kita sebut dengan nilai wangnya, kita sebut ringgit sahaja di belakang wang, nilai-nilai wang tersebut. Contohnya seperti ini. Kita ada RM 900 di situ kan, di hujung sana. Boleh Abang Hanif tolong angkat ke sini? Boleh, cikgu. Kan? Saya nampak RM 900. Tapi bagaimana kita nak sebut dengan betul? Adakah ringgit Malaysia 900? Ataupun ringgit 900? Janggal, ataupun RM900. Bagaimana adik-adik yang berada di rumah? Adakah yang berwarna hijau? Ataupun berwarna jingga? Ataupun berwarna merah jambu? Siapa yang boleh bantu saya? Adik-adik di skrin, mana satu yang betul? Kita ada... Cuba. Siapa tu Hanif? Abang Hanif, nampak tak siapa tu?
Sila angkat Aina tu cikgu saya rasa. Okey, Aina. Kita persilakan Aina. Yang mana satu yang tepat? Sebut dengan betul. Silakan Aina. Ya Aina, mana satu Aina? Ya Aina. Adakah ini? Ataupun ini? Ataupun ini? Yang mana satu adik Aina? Aina dah buka mic Aina dan berikan jawapan anda. Mana kita tidak mendengar Aina? Suara mungkin Aina. Mungkin malu kot. Ada mungkin murid lain? Aina boleh buka mic. Dah unmute ke mic? Atau Zara. ada kawan-kawan lain yang ingin membantu? Saya dah cuba Zara. Okay. Silakan Amsha. Silakan Amsha. Berapakah ni Amsha? Ditulis di sini RM900. Bagaimanakah sebutan yang betul? Yang betul. RM900. Ini ke ini ke ini ke? Betul ke tu Cikgu Arif? RM900 yang bawah ini. RM900. Ya, betul. Satu mata untuk adik Awang. Yeay. Jadi begitulah murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di skrin. Dan juga untuk Cikgu Abang Hanif dan juga Cikgu Aziz, begitulah sebutan yang betul. RM900. Jadi kita nak uji sekali lagi untuk yang itu. Boleh? Cikgu Aziz ataupun Abang Hanif tolong angkatkan. Betul lah, saya angkat. Ini nilai yang lebih besar ni Cikgu. Ini nilai yang lebih besar. Bagaimana yang sepatutnya kita belajar hari ini. Bagaimana kita ingin sebut ini Cikgu? Saya pun tertanya-tanya. Bagaimana kita nak sebut? Adakah RM1,500 ataupun Ringgit Malaysia RM1,500 ataupun Ringgit RM1,500? Mana satu Abang Hanif? Ada yang ingin mencuba, cikgu? Adakah kita ingin memberi peluang? Murid-murid yang ingin cuba. Sebelum Abang Hanif cuba. Sebelum saya cuba, kita bagi peluang dekat murid yang talian. Ya, siapa itu? Cuba angkat tangan tadi. Zara. Zara, silakan Zara. Berapakah? Macam manakah kita ingin menyebut mata wang jumlah ini? RM1,500. RM1,500. Tak ada dalam pilihan ni. Tapi sebenarnya jawapan RM1,500 itu betul. Sebab tanya adik Zara, sebab kita boleh tulis RM1,000 tak ada masalah, boleh juga kita tulis RM1,000. Tak ada masalah, dua-duanya masih betul. Tanya adik Zara, satu markah untuk Zara, satu markah untuk Awang. Tahniah, apa lagi cikgu yang kita nak belajar sebutan ni? Macam-macam kita ada nombor kita juga. Nombornya besar-besar cikgu. Betul. Okey. Tiba-tiba kita ada nombor yang ni. Boleh ke? Saya takut Cikgu Haziq tengok nombor ni. Besarnya angka tersebut. Nilainya. Bagaimana kita ingin sebut ni Cikgu Haziq? Tiba-tiba saya bagi nombor besar. Agak-agak macam mana tu? Boleh tolong ke? Seperti yang kita bincangkan tadi, ada RM, ada 5 dan ada 3 sifar di situ. Jika sebutannya seperti yang kita tengok di sini tadi, saya rasa sebutannya ialah RM5,000. Adakah itu betul Cikgu Haziq? RM5,000. RM5,000 betul Cikgu Haziq? Betul. Cikgu Haziq kena bagi markah dekat saya ni. Satu markah untuk Abang Hanif. Baiklah. Apa-apa pun kita mesti lihat sebab apa? Bila kita baca nilai wang kat sini, kita kena lihat nombornya. Yang warna biru dan sifar-sifar ni lah. Okey, boleh tak kita bagi nombor lain? Boleh, saya nak sangat. Saya nak uji murid-murid yang berada di skrin dan juga yang berada di skrin. Kita minta buka mata betul-betul. Murid-murid kita dalam Google Meet tu. Siapa nak cuba ni yang ni? Ada yang ingin mencuba? Saya tahu. Cuba angkat tangan. Siapa yang ingin mencuba? Kita ada tu. Silakan. Aina, silakan Aina. Aina. Sebutkan. Bagaimana kita menyebut Aina angka yang di sini sebutannya? Cuba mic. Aina dah buka mic. Tak buka mic rasanya Aina. Macam boleh baca dia punya mulut dia. Tak dapat dengar suara. 2000. Saya. 2100 atau 100 pun boleh ringgit. Okey, betul. Tahniah Aina. Tahniah. Untuk
adik Aina ya tadi. Adik Aina, Aina tanya walaupun tersekat-sekat tapi dia masih mencuba. Tahniah adik Aina. Cemilang. Satu lagi markah adik Aina sama dengan abang Ani faktanya. Cikgu Arif, seperti yang cikgu katakan tadi, tulis itu RM2,100 ataupun kita boleh juga sebut RM2,100. Betul. Betul. Tak ada masalah betul. Untuk kedua-duanya kita boleh guna untuk angka. Kalau kata kita nak tulis pun betul, kalau kata kita nak kita nak sebut pun masih betul RM1,000 ataupun RM1,000. Tak ada masalah. Menarik. Baiklah. Okay. Cikgu Haziq, ada lagi angka yang ingin dikongsi? Tapi, ataupun apa lagi yang kita nak teroka ni? Kita nak teroka dia punya tulisan pula, ejaan pula. Boleh ke apa Abang Nif tulis-tuliskan untuk boleh, kita? Boleh, Cikgu Haziq. Okay. Baiklah. Saya akan bantu Cikgu Haziq di sini. Okey. Right. Adik-adik yang berada di rumah, bersedia dengan kertas masing-masing Cikgu ataupun papan boleh? Putih mini. Macam yang saya ada di sini. Jom, kita uji diri sama-sama. Kita lihat siapa yang dapat satu lagi markah. Okey, cikgu akan gunakan nombor ini. Oh, ni angka yang besar juga ni Cikgu Haziq. Bagaimana kita ada di rumah ni? Dan di studio boleh boleh kita menulis menulis nombor ni macam mana dia? Berapa Pulang macam mana? Ada tiga, ada empat, ada dua sifar. Ya. Yeah. Saya pasti adik-adik di rumah, murid-murid di rumah juga, murid dan talian. Ha, kita sama-sama kita buat ni. Kita teka. Okey. Saya letak kat sini. Okey. Nanti kita akan tengok jawapan masing-masing. Baiklah. Saya harap saya jawapan saya betul. Cikgu Arif, bagaimana dengan jawapan Cikgu Arif? Sekejap. Saya macam alamak, tak ingatlah. Oh, tak ingat. Okey. Baik. Sudah boleh angkat. Mungkin abang ni dah siap. Boleh. Saya cuba angkat ya. Ataupun adik-adik di dalam Google Meet tu boleh tunjuk kalau dah siap. Kemudian dalam talian nak cuba dulu. Sebelum abang tunjuk jawapan abang. Saya tutup dulu, Saya dah siap. Tapi kita nak tengok jawapan adik-adik di rumah dululah. Adik-adik di skrin. Ariana, ada jawapan anda. Ariana. Kita tengok. Semua sudah angkat. Wow. Ada RM3,400. Kita ada berapa lagi cikgu? RM3,400, RM3,400. Wow. RM3,400. Aiman ada Aiman jawapan. RM400. Okay. Saya nampak. Apakah jawapannya? Okey, bila saya tengok semua orang menjawapan, mantap sekali. Ya. Yeah. Semua betul. Semua betul. Semua betul. Tarkan Cikgu Haziq. Jawapan saya macam lain sikit. Apa yang lain tu? 3,004 sifar ringgit. Kan ada dua sifar di situ. Macam mana? Saya pun betul. Abang Hanim salah ni. Cikgu. Okey, kalau tengok adik-adik kita dalam klinik tu dan Cikgu Arif ni dia tengok nombor-nombor sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu pun nak beritahu sifar-sifar ni. Terus saja 3,400. Sifar-sifar ni tak payah ya. Okey, alamak. Salah. Sebab empat sifar-sifar sudah 400. Ya, maka tak perlu disebut empat sifar-sifar lah. Kita sebut sebagai 400. Saya betul lah, cikgu. Ya, satu markah. Dan semua adik-adik dalam Google Meet pun ada semua orang enam markah. Okey. Baik. Baiklah, cikgu. Saya pasti banyak lagi nombor-nombor yang kita ingin teroka bersama-sama. Ada juga lagi latihan yang saya pasti cikgu Haziq dengan Cikgu Arif nak berikan. Murid-murid dan talian pun mesti tak sabar-sabar nak tulis lagi. Di rumah pun mesti dah sedia dah kertas dengan pen ni juga. Tetapi kita simpan sebab kita akan berehat sebentar ataupun mungkin nak pergi cari kertas kejap. Pergi cari kertas cepat-cepat ya. Jangan lama-lama sebab kejap lagi kita akan kembali dengan Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. ROKA. Sebenarnya kan tadi saya nak jugalah berlatih sikit penulisan kita. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang meneroka mata pelajaran literasi dan numerasi Bahasa Melayu dan Matematik. Sangat menarik. Dan tentunya saya bersama dua cikgu, iaitu Cikgu Arif Hadri Japri dari SK Pandarindah dan juga Cikgu Muhammad Haziq bin Puang dari SK Jenjarum. Ya. Kita juga ada enam murid dalam talian dari kedua-dua sekolah yang sama. Dan sebelum kita berehat tadi cikgu, kita sudah
anda bersama-sama meneroka bagaimanakah kita ingin menyebut nilai mata wang kita tadi. Sebagai contoh, kalau kita nampak RM4900, sebutannya RM4,900. Apa lagi yang kita nak teroka sama-sama, cikgu? Saya nampak ada lagi pelbagai sebutan di depan ni. Ada beberapa kan? Jadi, kita nak beri peluang kepada cikgu Haziq nak ajar tentang operasi tambah pula ni. Operasi tambah. Silakan cikgu Haziq. Okey, apa? Di semua di rumah dan juga di Google Meet dan juga di studio. Hari ini kita akan belajar, tadi kita dah kenal, kita dah tahu sebut mata wang. Sekarang ni bagaimana kalau kita ada dua mata wang, kita nak jadikan di satu jumlah yang baru. Makin besarlah cikgu jumlah yang kita nak sebut ni. Tadi pun dah besar-besar dah. Hati-hati berbelanja tu. Betul cikgu, tu sangat penting. Kalau berbelanja tu kan beli apa yang perlu saja. Kalau boleh ada lebihan tu kita simpan. Betul. Sangat penting. Baiklah cikgu, silakan. Apa yang kita nak tambah-tambah lagi ni? Bila kita apabila kita nak menambah, pastinya kita akan gunakan dua nilai wang. Okey, dua nilai wang. Dan apabila kita menambah, salah satu caranya kita akan gunakan bentuk lazim. Bentuk lazim je, bentuk lazim seperti dalam paparan lah. Sekejap lagi kita akan tengok paparan. Dan yang paling penting, kita akan susun cantik-cantik ikut dari tempat-tempat dia. Sebab hari ini kita akan belajar menambah. Menambah melibatkan tempat ribu dan ratus. Kalau dah sini, boleh kita tengok ke? Silakan cikgu Haziq, kita nak tengok ke? Baik, apa yang kita ada? Oh, di situ ha. Okey, di situ ada skrin, okey. Saya akan tunjukkan bagaimana kita buat bentuk lazim. Pertamanya kita akan ambil satu nilai. Contohnya, boleh tak cikgu gunakan 4000? Okey, contoh kat sini. Okey. Baik. 4000 cikgu Okey, katakanlah cikgu tulis 4000. Baik. Okey. 4000. Kemudian kalau kita nak menulis bentuk lazim, kita mesti tuliskan punya wang ni, punya RM kita ni, ringgit Malaysia. Okey, nampak? Cikgu dah susunkan cantik-cantik ikut tempatnya, barulah kita boleh tambah. Okey, agak-agaknya abang Hanif nak cuba ke cikgu Haris nak cuba bagi jawapan? Ke adik-adik di Google Meet? Kita cuba sama-sama. Kita cuba sama-sama lah cikgu Haris. Abang Hanif cuba, saya cuba dan murid-murid yang berada di rumah dan di skrin boleh cuba. Jom kita tulis jawapan. Satu minit je, jangan lama-lama. Kita cuba sama-sama. Baik, RM4,000 tambah RM1,000. Berapa ni cikgu Haris? Okey, lagi 30 saat. Wosh. Cikgu Haziq, betul-betul nak jawapan yang cepat ni. Baik, kita cuba tambah. Kita banyak nak buat ni sama-sama. Kosong. Banyaknya kosong, Cikgu Haziq. Dalam hati-hati. Ni. Saya dah siap, saya dah siap. Oh, dah siap? Saya dah siap. Alamak, okay, alamak. Saya hampir siap. Adik-adik di dalam Google Meet boleh juga tunjukkan. Cikgu Haziq, sebelum kita tunjukkan, boleh tak kita tengok dekat murid dalam talian jawapan mereka? Mari, mari, mari. Siapa yang ingin mencuba? Aiman. Kita tengok jawapan mereka semua. Okey, Aiman. Dah siap ke? Oh, baiklah. Aiman sudah siap. Wah, semua dah siap. Wah, cemerlang. Betul ke jawapan ni Cikgu Haziq? Okey, cikgu tengok semua. Ariana, Adi Amsyah, Adi Baik. Anis. Kita, boleh kita minta Aiman bacakan jawapan ni Cikgu Haziq? Bacakan jawapan Aiman. Silakan Aiman. Bacakan jawapan. Ada apa ni? RM5,000. RM5,000. Betul. Betul ke cikgu? Ya, satu markah. Saya. Okey, tengok juga cikgu di sini. Cikgu Arif macam mana? Malunya nak tunjuk. Cikgu Arif saya tapi saya cubalah tunjuk. Cuba sama. Tunjuk. Saya tunjuklah walaupun macam jauh sangat dengan adik-adik tadi. Jadi saya betul ke adik-adik tadi salah? Mana satu yang betul? Saya rasa menarik juga jawapan cikgu Arif ni, tapi saya tak pasti betul. Itulah. Saya nak cepat ni tadi. Cikgu Haziq paksa saya untuk buat cepat-cepat. Jadi inilah jawapan cepat saya. Jawapan jawapan sebenarnya apa cikgu Haziq? Sebenarnya macam apa abang ada kita ni. Macam tu, kita mesti ada RM. Lepas tu kita ada RM5,000 perkataan tak perlu. Tak perlu. Alah, masalah lagi. Cikgu Haris. Saya dah dapat dua markah dah ni, Cikgu Haris. Saya sifar lagi. Tak apa, saya cuba lagi selepas ni. Itu sangat penting. Kalau kita buat kesalahan, kita cuba lagi dan kita belajar dari kesalahan itu. Betul. Baik, Cikgu Haziq. Kita lagi soalan berikutnya. Soalan berikutnya. Baiklah. Okey, okay, tengok kat skrin semua. Murid-murid di rumah pun cepat-cepat tulis soalan yang baru tu. Cikgu Haziq ni cepat-cepat. Dia mengajar ni. Bagus. Dah sedia dah? Sedia, cikgu. Kali ni, cikgu dah ada dah RM2,000. Tambahkan RM100 ataupun RM100. Okey, cikgu ni dah siap dah ni, cikgu tambah saja. Tambah cikgu dengan punya nombornya. Okey. Tambah dengan RM100. RM100, cikgu. Tambah RM100 jadi
2000 tambah 100 atau 100. Jangan lupa tulis RM ya. 2000 okay. Tambah 100. Sama-sama kita terus selesaikan. Terus selesaikan. Murid-murid di rumah. Cepat-cepat kira tu. Yang dalam talian pun kalau dah siap. Oh, semua dah siap jawapanlah Cikgu Harim. Semua dah siap. Saya pun dah siap. Saya belum siap. Okey. Saya siap. Kali ini saya. Baik. Pasti dengan keazaman saya tepat dan betul. Sedia. Okey, kita tengok dulu yang di studio dulu. Okey, Cikgu Harim dengan Cik Abang Hanif. Okey. Tunjukkan. Satu. Dua. Tiga. Oh, jawapan kita sama. 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 Okey, bagaimana pula adik-adik di dalam guru negeri? Sama tak sama jawapan? 2100 2 eh Zara cuba angkat jawapan tinggi sikit Zara. Tak nampak. Okey. Baik, kita boleh kita minta Ariana bacakan cikgu. Boleh. Siapa yang nak ni bacakan jawapan tu? Adik Ariana, boleh? Adik Ariana, silakan Ariana bacakan jawapan anda. Baca jawapan. 2100 2100 ringgit. Okey, bagus. Jangan lupa. Betullah kita. Betul. Terima kasih semua. Okey, yang penting jangan lupa sebut depannya mata wangnya 2100 ringgit. Betul. Cikgu, kalau tak sebut mata wang, adakah itu salah cikgu untuk ini? Sebab kalau kita tak sebut mata wang, kita mungkin memberi nilai yang lain. Sebab kita cerita tentang duit, mestilah cerita tentang depannya mata wang. Betul. Kalau kita kena letak RM-nya, kita dah tulis RM, kita kena sebut ringgit. Betul. Macam saya ajar untuk segmen 2 tadi, kena sebut ringgit. Tak perlulah sebut ringgit Malaysia lagi di hujungnya. Kena sebut ringgit. Kalau tak, kita tak tahu 2,100 apa. Rupiah. Betul. Lain kan? Jadi saya ingat seperti yang Cikgu Harif katakan tadi juga, Cikgu Haziq, di awal rancangan kita, ketepatan sebutan itu sangat penting. Betul. Baik, itu sangat penting. Okey, bagaimana dengan soalan berikutnya? Bersedia? Semua orang bersedia ke? Kami sedang bersedia. Bersedia mulai-mulai dari rumah dah sedia tu. Cepat-cepat padam jawapan tadi, padam soalan tadi. Kita nak tulis soalan baru ni. Betul. Cikgu dah siap dah. Dah ada dah ni. Soalannya. Sekejap ya. Oh, ada satu huruf. Okey, ada dua huruf sekarang. Okey. Soalannya 3000 tambah dengan 400. Okey. Cepat. 30 saat je. 400. Ya. 400. Okey, kalau dah siap, okey. Okey, ada di dalam Google Meet pun kalau dah siap boleh tunjukkan jawapan. Sekali nanti kita ini masih betul lagi. Saya nak dapatkan markah kedua saya. Saya pun dah siap, cikgu. Sama-sama kita tunjukkan serentak. Baik. Satu, dua, tunjuk. Sarah. Wow. Sama lagi. Sama jawapan kita ni. Hanif ni. Betul ke tak? Okey, jap saya tengok. Okey. Betul ke cikgu? Lepas tu tengok adik-adik di dalam talian pun. Semua sama. Okey. Wah, semua sama. Ya. Cikgu, boleh saya minta Anis untuk bacakan jawapan kita? Boleh. Teruskan. Silakan Anis. Ya. Bacakan jawapan. Jawapan? RM1,400. Ringgit. Sebutkan ringgitnya sekali. RM3,000. RM3,400. Oh, alamak cikgu. Masa tu cikgu Haziq dari segi bahasa, kurang tepat sikit lagi adik Anis. Macam yang saya nyatakan tadi, kalau kita tulis, kita boleh tulis simbolnya RM. Mewakili ringgit Malaysia. Tetapi apabila kita sebut, kita akan sebut RM3,400. Ringgit sahaja. Tak perlu lagi sebut ringgit Malaysia ataupun ringgit Malaysia 3,400. Kurang tepat adik Anis. Tak apa. Nanti kita belajar, okey? Nanti Anis kita cuba belajar cari yang betul, okey? Okey, kita ada lagi satu soalan. Lagi satu soalan. Berkaitan dengan pembelian kita tadi itu. Ingat tak tadi kita nak beli laptop tadi? Betul, cikgu. Komputer rubber dan juga pencetak. Okey. Kali ini saya nak adik-adik mengeja pula. Jawapan dia tulis dalam sebutan. Tulis dalam tulisan, huruf. Contohnya kalau jawapannya tadi 3,400 kena ejalah. TITGEGA 3 4EM 4 PAT 4 RERA TUS RINGGIT RING GIT. Kena eja ni. Ya, kena eja dan sebut. Kita nak tengok ejaan dan sebutan yang tepat. Tapi sebelum tu, kita mesti tahu nombor apa kita nak tulis, nombor apa kita nak tambah. Jadi kita ada tadi komputer ribu kita 4000. Dan peranti apa pencetak mana kita nak pilih? Pencetak RM900. Cikgu, di sini saya perhatikan ada RM400. Okey.
Kalau macam tu kita ambil yang ni lah, yang ni. Boleh? Kita ambil 4,900. Itu juga, angka yang besar. Okey, jadi kita akan tambahkan 4,000 tambah dengan 900. Okay. Alamak, 4,000 tambah 900. Tulis dalam perkataan. Oh, tulis dalam perkataan. Ya, jawapannya. Berapa jawapan tu? Tulis. Tapi kita buat betul lazim dulu. Cikgu ulang lagi sekali. 4,000 tambah dengan RM900. Buat bentuk lazim. Lepas tu jawapannya tulis dalam perkataan. RM900. Betul. Sekarang 4,000 tambah RM900 sama dengan... Oh, baiklah. Panjang kita nak tulis ni. Saya pasti murid-murid di rumah pun. Ha, silakan. Tulisan tu. Kita harus tulis 4,000. Bagaimanakah saya tulis ni, cikgu, ya? Panjang juga, cikgu. Saya nak tulis ni, tapi saya akan cuba. Tulis juga. Saya dah ada jawapannya. Wah, cikgu Arif cepat ni, cikgu Arif. Bahasa Melayu kan. Baik. Saya sikit lagi ni nak habis. Sikit lagi nak habis. Baik. Ha, oh, Cikgu Arif cepatnya. Cikgu Arif selalu jawab dengan cepat. Saya pasti murid-murid dalam talian juga. Sudah siap ke jawapan anda? Oh, semua sudah siap. Cikgu ada yang tulis RM4,900. RM4,900. Wow, semua cepat-cepat dan tepat. Ha, Aiman dengan Anis bagaimana? Tak apa, kita berikan masa untuk Anis dan juga Aiman untuk mencuba. Okay. Sementara itu, boleh kita lihat jawapan? Boleh, cikgu, tapi tulisan saya tak cantiklah, cikgu. Tapi saya cubalah, ya. Okay. Saya cuba. Baiklah, jawapan saya, ha. RM4,000 tambah RM900 sama dengan RM4,900. Maka saya tulis RM4,900. Adakah itu betul? Itulah. Cikgu Aziz, betul ke jawapan dari segi matematik begini? Kalau kata begitu, saya ambil inilah dia jawapannya. Ejaannya RM4,900. Yeah. Sama tak, cikgu? Sama tak? RM4,900. Oh, betul. 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 Okay. Murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di skrin. Ya. Yeah. Betul atau salah anda punya jawapan? Dapat tak begini? Okey. Okey, kita nak pilih seorang untuk baca ke jawapan anda. Sebutkan. Yeah. Siapa yang ingin cuba? Saya, cikgu. Silakan, Zara. RM4,900. RM4,900. Wow. Betul jawapan cikgu, ya? Betul. Jawapannya sama seperti jawapan yang saya pegang. RM4,900. Jangan dilupa sebut ringgit. Simbol ataupun mata wang Malaysia. Sangat penting dari itu jumlah yang besar tu, Zara. Kalau ada RM4,900 tu, pastikan banyak kita simpan tu. Betul. Sama-sama kita simpan untuk masa depan. Ya. Baik. Cikgu, sebenarnya kan ada lagi ke soalan yang kita nak buat ni? Ada lagi satu soalan. Tapi mungkin kita berehat dulu ke apa ni? Tetapi Cikgu Aziz kan, kejap lagi lah kita sambung. Sebab saya pasti di rumah pun kan nak sambung cari kertas lagi. Nak cuba mengingat-ingat lagi. Nak jawapan dalam bentuk lazim. Dengan pengejaan ni lagi. Kejap lagi kita terungkan lagi sama-sama pengiraan kita dalam mata pelajaran bahasa, literasi dan numerasi ini. Tapi jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. RM6,800. Kalau tulisan share lazim, saya rasa ni RM6,800. Oh, kita dah kembali sama-sama di Didik TV KPM. Baiklah, sebenarnya hari ini kita sedang meneroka mata pelajaran literasi dan numerasi bahasa Melayu dan matematik. Itu yang tadi mungkin di rumah perhatikan saya sedang menyebut satu persatu perkataan tersebut dan bagaimanakah angka lazimnya. Hari ini ada dua guru bersama kita, iaitu Cikgu Arif dan juga Cikgu Haziq. Bersama-sama kita meneroka mengenai literasi dan numerasi. Baiklah, cikgu, tadi sebelum kita berehat kan, kita sedang cikgu dah bagi kita buat sedikit pengiraan dengan latih 2B tersebut. Adakah kita akan sambung dengan itu, cikgu? Betul. Kita ada satu lagi soalan sebelum kita berakhir. Kita tak puas lagi nak uji. Tak puas lagi ni. Yang berada di rumah dan juga yang berada di skrin ni. Saya pun nak lagi markah ni. Saya pasti di rumah semua dah sedia, murid-murid dalam talian juga dah sedia. Baiklah, cikgu Haziq, apakah soalan itu? Soalannya, okey, dengar betul-betul. 5,500 tambah RM1,300. Ulang suara. RM5,500 tambah RM1,300. Okey, buatkan bentuk lazimnya.
Sekiranya sudah, nanti kita boleh berkongsi jawapan. Wah, okay. Ni besar betul. Jangan lupa tulisan juga sebutannya, murid-murid. Bagaimana ni, saya sedang lakukan pengiraan, kini pastikan, saya sedang mengeja. Pastikan nombor-nombor tu disusun dengan baik supaya jawapan yang keluar, jawapan akhir mesti betul macam ni. Baik. Jangan lupa tuliskan ringgit Malaysia. Cikgu Arif dah siap. Cikgu Arif selalu lagi cepat saya dari saya. Tapi itulah markah saya. Tak apa, kita tengok kali ini. Mungkin saya boleh potong. Kita bagi pula. Okey, mari tunjukkan jawapan masing-masing. Baik. Cikgu Arif sedia. Murid-murid dan talian sedia. Oh, semua dah tunjuk. Cikgu Arif. Okay. Sedia? Satu, dua, tiga. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Sama. Alamak, sama lagi. Jawapannya sama tapi... Kenapa Cikgu Arif tak ada ejaan di sini? Sebab saya ada ejaannya di sini. Oh, Cikgu Arif. Kita tengok apa jawapan murid-murid dan talian. Betul tak? Betul tak? Kita tengok macam semua. Baik, Amsha, boleh tak Amsha bacakan jawapan Amsha? Silakan Amsha. 6,800 ringgit. RM6,800. Betul ke Cikgu Aziz, Cikgu Arif? RM6,800. Betul! Satu lagi markah untuk Amsha. Tahniah Amsha. Tahniah kepada semua murid-murid dalam talian kita. Cikgu Haziq juga dan Cikgu Arif juga. Tahniah sebab kita dapat jawapan yang betul ni. Cikgu, boleh tak kita dapatkan rumusan dalam penerokaan kita hari ini? Okey, apa yang kita teroka hari ini, untuk maklumat semua, kita dah teroka macam mana kita nak menambah dua nilai wang tidak lebih daripada RM10,000 melibatkan RM4,000 dan RM100. Dan jangan lupa, bila kita dapat penyelesaian bentuk lazim, pastikan nombor-nombornya disusun ikut tempat-tempat yang betul. Dan jangan lupa tuliskan mata wang kita, ringgit Malaysia. Okey, harap-harap semuanya betul. Dan kita dapat sesuatu hari ini, belajar matematik hari ini. Betul, cikgu. Sangat menarik. Cikgu Arif pula ada lagi yang ingin menambah rumusan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Abang Hanif. Masih lagi Abang Hanif. Ya? Baik, untuk adik-adik yang berada di skrin dan juga berada di rumah, sepatutnya di akhir siaran ini, adik-adik sudah dapat mendengar bertutur dengan betul, menulis dengan tepat dan juga membaca ataupun mengeja dengan ejaan yang betul berkaitan dengan wang. Macam yang Cikgu Arif betulkan tadi, ringgit Malaysia perlu ditulis ringgit sahaja di hujung nilai wang. Dan RM itu hanya simbol ketika kita nak menulis untuk matematik. Tetapi untuk ditulis dalam ayat yang penuh, ringgit di hujung nilai wang. Contohnya macam yang tadi saya sebut, RM6,800. Tak perlu lagi ringgit Malaysia ataupun ringgit Malaysia RM6,800. Itu kurang tepat. Yeah. Jadi saya pasti adik-adik sudah dapat dan pastinya adik-adik kita sudah mencapai tahap penguasaan 3, Hanif. Saya setuju, Cikgu Arif. Dah lepas dah PBD kita, tahap penguasaan minima untuk PBD kita, iaitu tahap penguasaan 3. Tahniah adik-adik. Tahniah adik-adik semua di rumah, di dalam talian juga. Tapi kan cikgu, sebenarnya saya nak bagi peluang dekat seorang adik kita dalam talian untuk bagi rumusan. Boleh? Kita dengar apa kata mereka. Kalau saya pilih Zara. Zara boleh tak, Zara? Kongsikan rumusan Zara. Hari ini, saya dapat mempelajari penambahan dua nilai wang yang tidak melebihi RM10,000 di mana ianya melibatkan ribu dan ratus. Saya setuju tu Zara, itu sangat penting dan cikgu-cikgu. Saya pasti bukan sahaja dengan jumlah besar-besar ni yang kita mungkin ingin membeli barang, tetapi simpanan itu sangat penting seperti yang kita kata dari awal tadi. Berhati-hati ketika belanja. Adik-adik kat rumah tu kalau dah pegang duit, kalau tiba-tiba dapat RM10 kan, takkanlah nak beli semua kuih-kuih habis RM10 tu. Mungkin RM5 beli-beli kuih, RM5 lagi kita menabung untuk masa depan. Baiklah tu cikgu. Baiklah cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada guru-guru kita hari ini, iaitu cikgu Arif Hadri Japri dari SK Pandan Indah Hulu Langat Selangor. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Haziq bin Buang dari SK Jenjarum Kuala Langat Selangor. Dan tentunya saya ingin mengucapkan kepada murid-murid dalam talian, terima kasih banyak-banyak juga kerana semuanya sangat aktif hari ini, begitu teruja dengan segala jawapan anda. Kita dari SK Jenjarum Kuala Langat, kita ada Darwish Aiman, Ariana Zahira dan juga Nur Anis Najwa. Dari SK Pandan Indah, kita ada Aina Sakina, Nur Zara Aish, Kisha dan juga
juga awangku Amsyar. Ha, kepada di rumah juga, terima kasih kerana bersama-sama mengira dengan kita hari ini, menyebut satu persatu bagaimanakah kita ingin sebut semua ini. Ha, tahniah kepada semua. Tetapi sebelum kita habis dengan penerokaan kita hari ini, ya, cikgu, saya rasa cikgu ingin mendendangkan lagu sedikit. Ya, betul tak? Ha, untuk penonton yang berada di rumah, untuk Hanif yang berada di studio dan juga adik-adik yang berada di skrin, kita nak nyanyilah sikit lagu Jom Baca dan Kira. Kalau sumbang, maafkan kami ya. Kita cuba sama-sama. Dengan itu, assalamualaikum. Terima kasih. Dengarkan lagu ini. Jom, jom semua kita baca dan kira. Jom, jom semua kita baca dan kira. Ringgit Malaysia, mata wang kita. RM simbolnya, ringgit sebutannya. Kita campurkan dua nilai wang kita lazimkan. Ratus dan ribu kita campurkan. Dua nilai wang kita lazimkan. Jom, jom semua kita baca dan kira. Jom, jom semua kita baca dan kira. Didik TV KPM.